Jadi makanya kamu sekhusyuk apapun Chandra sholat, setinggi apapun kelas sufimu, ya, tetapi tetap saja hasilnya masih maulana, masih syekh, masih nabi, tetap dia memposisikan diri dan disuruh Allah memposisikan diri sebagai orang yang belum benar-benar lurus, belum benar-benar benar. Orang yang mengharam-haramkan Anda, mengkafir-kafirkan Anda, berarti mereka adalah orang yang sudah benar. Betul enggak? Anda belum benar, mereka sudah benar. Orang yang sudah benar, jangan sholat, enggak cocok. Betul enggak? Karena di dalam sholat ada pengakuan-pengakuan eksplisit bahwa kita belum benar. Betul enggak? Ihdinash shiratal mustaqim. Betul enggak? Wis. Jadi nek kono wis bener uripmu, Al-Fatihah dikurangi sak kalimat.